Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharaini amin. Ya mujibas sa'ilin, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lanten sunnatake wakila lanten dawake opo yajibu, berarti wasunnah utawa wayajibu. Yajibu wajib ba'da taharrumin ing dalam sa'wuse takbiratul ihram bifardin kelawan sholat fardu au naflin utawa sholat sunnah ma'ada ing dalam selagine ngeliani opo se fardu utawa au naflin hukumi mufrad krono dipisah ambe au atof takhir sholata jenazah janazatin ing sholat jenazah opo sing disunatno opo iftitahun doa iftitah ay doa uhu tegese doa iftitah sirron kelawan samar. In amina lamun aman sapa se wong fautal wakti ing pote waktu. Wa ghalabalan nglendih ala dhanni ing atase nyono ala dhannil makmumi ing atase penyanane makmum apa idraku ruku'il imami nemoni ruku'e imam. Malam yasra selagine durung tumandang sapa se man fi ta'awudzin ing dalam ta'awudz. Au kiro atin utawa moco walau sahwan lan senajanto lali. Jadi hukum ini dijelaskan disunatkan setelah takbiratul ihram baik ini sholat fardu atau sholat sunnah selain sholat jenazah apa sing disunatno doa iftitah. Tapi di sini ada kalimat wakilah yajibu. Jadi iftitah ini di hukum yang umum di kitab sini hukumnya sunnah. Tapi di kitab lain ada yang mengatakan doa iftitah itu wajib. Kalau kamu anggap doa iftitah itu wajib, terus sholat itu enggak pakai doa iftitah, maka enggak sah sholatnya. Tapi kalau kamu anggap sunnah, maka sah. Kalau kamu anggap sunnah atau wajib tergantung kamu anggap apa. Kalau kamu itu menganut ulama yang mewajibkan sholat kok tanpa idul tanpa doa iftitah, maka tidak sah sholatmu. Tapi no, kamu anggap sunnah, maka enggak apa-apa tanpa doa iftitah. Nah, membaca iftitah itu secara sirron, secara sirri. Ojo banget kabiro walhamdulillah katsira kubuka pe wong-wong ya samarno kaya dene maca Fatihah pada waktu salat duhur, salat asar. Ya lho enggak. Salat duhur itu kan enggak keras bacanya ya. Itu. Lah, membaca iftitah ini yang sunnah ya, baca iftitah in amina fautal waqti. Jika dengan pembacaan iftitah tadi tidak mengkhawatirkan apa habisnya waktu. Kon doa iftitah duwo wong ngalang-alangi tabarok saumpamane kon karang dhewe utawa nggae donga-donga liyane. Maka wong iftitah salat dhuhur mari kok kabeh asar. Hah? Niku kenemenen niku. Tapi kalau biasa doa iftitah seperti biasanya, ini enggak khawatir untuk keguguran waktu itu enggak mungkin. Biasa ya. Tapi kalau memang waktunya mepet, enggak perlu. Enggak usah dibaca, gitu loh. Wa ghalaba ala dhannil ma'mum idraku ruku'il imam. Kemudian dengan adanya bacaan iftitah tadi, kamu harus berprasangka bacaan kamu ini tidak terlalu lama dan tidak sampai ketinggalan rukuknya imam. Kalau kamu masih iftitah, doa iftitah, imam sudah rukuk, ya kan ketinggalan berarti. Jadi ketika
kamu baca kabiro walhamdulillah kathiro, kamu punya prasangka, punya keyakinan bahwa bacaan kamu itu nggak sampai melewati rukuknya imam, maka itu sunnah dibaca. Terus malam yasro taudin, pokoknya bacaan iftitah itu dibaca sebelum taud. Taud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti kan sebelum Fatihah itu. Tapi kalau kamu sudah terlanjur baca taud, mari Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus kamu gini, loh, aku durung baca iftitah, langsung kabira walhamdulillah katsira. Enggak usah. Jadi kesunatan baca iftitah itu selagi belum terdahului oleh taud. Au ikroin, apa mana yang harus moco? Harus moco Fatihah, loh aku durung ta'awud. Durung, aku durung iftitah. Langsung tak batal naik, langsung iftitah aja. Oh, jangan itu. Ya enggak, bacaan kamu itu aja yang kamu baca, kamu lanjutkan. Ma'alam yasra, au yajlis. Utawa, selagi ini durung lungguh. Sopo makmumun makmum, ma'imamihi sartani imami makmum. Wa in ammana lasna jantung ngamini sapa se makmum ma takminihi sertane amine i imam. Sunnah lagi iftitah selagi tidak ikut duduk bersama dengan imam. Ini contohnya. Kamu ketika sholat, ketika kamu datang, jadi ketika kamu datang, imam sudah tasahud. Tasahud itu duduk kan? Ketika tasahud. Coba bayangkan, kamu ini makmum masbuk, kamu baru datang dalam kondisi imam duduk tasawud. Apakah setelah Allahu Akbar kamu harus baca Fatihah atau langsung duduk? Ya langsung duduk, mari Allahu Akbar, langsung duduk bersamaan dengan imam tadi. Nah, kalau sudah duduk bareng dengan imam tahiyat itu tadi, maka sudah enggak ada kesunatan baca iftitah. Setelah imam berdiri untuk melanjutkan sholat tadi, enggak usah baca iftitah. Wa in khafa lan senajan to kuatir ai makmumun. Tegese makmum. Fauta suratin ing pote surat. Haitsu tusannu. Ing dalam sekirane den sunatake apa surat lahu maring makmum. Atau begini. Kamu berjamaah yang imam dalam kondisi baca surat. Terus kamu baru datang. Mestinya yang paling enak yaitu mari Allahu Akbar, langsung baca Fatihah sendiri. Tapi kalau kamu iftitah, akhirnya dalam kondisi imam baca surat tadi mau selesai, akhirnya imam rukuk dan kamu masih iftitah, ya percuma. Kan mending meninggalkan iftitah, langsung aja kamu ikut rukuk, gitu loh ya. Allah ya Rabbi ya Karim, kama kaya keterangan zakaro kang wis nutur sapa Syekhuna Syekh kita. Sapa? Ibnu Hajar Al-Haitami. Fi Syarhil Ubabi ing dalam sarai kitab Al-Ubab. Wa qala lan ngendika sapa Syekhuna? Li anna idrakal iftitahi karena sak temene. Nemoni doa iftitah iku muhaqqaqun den nyatake. Wa fawatu suratilan utawi pote surat iku mauhumun den nyono. Karena kata Ibnu Hajar Al-Haitami, mana yang dipilih? Yang diutamakan iftitah atau surat? Begini, kalau Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, kalau iftitah kamu baca, jelas nutut. Tapi kalau kamu itu iftitah, belum tentu nutut nang ruku'e. Mauhum, istilahnya masih di prasangka. Aku no iftitah iki, jelas nutut, tak tutut no. Tapi nanti keburu imam rokok. Berarti kan yang pasti nutut iftitahnya. Tapi yang pasti yang masih dalam prasangkaan, yaitu nutut sampai imam rokok. Itu kan masih ragu, nutut atau tidak. Maka yang pasti tinggalkan. Paham ya? Karena iftitah tadi sudah pasti nutute, tinggalkan aja. Karena yang masih diragukan nutut enggaknya, ya rukuk itu tadi. Maka itu aja dahulukan. Yaitu dengan cara meninggalkan
iftitah langsung baca Fatihah. Paham? Terus Fatihah iku no gak nutut ditanggung imam. Ya enggak, masa ono doa iftitah ditanggung imam? Enggak ada yang ditanggung imam itu Fatihah gitu loh ya. Waqot la yaqau lan terkadang ora apa se fawati sura. Nanti kadang-kadang nak maca iftitah akhirnya gak nutut nang iftitah. Akhirnya nang maca surat gak nutut kedahuluan rukunya imam. Gitu kan? Wa waradalan tumeka fi ing dalam iftitah apa at iyatun pira-pira donga kasiratun kang akeh. Di dalam doa iftitah itu terdapat macam-macam doa. Doa di situ kalau bisa adalah doa yang maksur, yang biasa dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Itu yang bagus. Wa afdalu halan utawi le utama-utamane adhiya iku ma donga rawahu kang nyritake ing ma sapa muslimun Imam Muslim. Wa huwa utawi ma iku wajjahtu wajhiya. Kalimat utawa donga wajjahtu wajhiya. Untuk yang lebih utama doa iftitah adalah yang telah disampaikan oleh Imam Muslim. Yaitu berupa apa? Wajjahtu wajhiya ai zati lizat lan satruse. Jadi sebagian kalau di sini wajjahtu wajhiya lillazi fatoros samawati. Itu yang maksur. Wajjahtu madhepake ingsun wajhiya ing wajah ingsun ai zati tekesi ing zat ingsun lizati lillazi maring zat fatoro kang dadiake sapa allazi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi hanifan khali condong aima ilan tegese condong anil adyani saking pira-pira agama ta ilat dini maring agama al-haqqi kang hak musliman tur khali wong sing islam wama ana lan ora ana utawi ingsun iku minal musyrikina saking wong sing padha musyrik kabeh. Inna sholati satemene sholat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kaduwe Allah rabbil alamina kang ngerani wong alam kabeh la syarika kang ora ana sekuton iku mujud lahu maring Allah wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono doa tauhid kabeh mang umirtu den perintah ingsun wana lan utai ingsun iku minal muslimina saking wong islam iku dungone wa yusannu lan den sunatake lima mumin kadune makmum yasma'u kang krungu sapa se makmum qiraata imamihi ing macane imame makmum apa al isra'u ang enggal-enggal bihi kelawan iftitah disunatkan buat makmum kalau mendengarkan suaranya imam, kedengaran suaranya imam disunatkan cepat-cepat membaca iftitah. Paham? Jadi ojo-ojo enak-enak. Wajah tu wajah iya, lihat ambil merem-merem. Terus kan nutut. Makanya kalau kedengaran suaranya imam langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah tu wajah lilladzi fatharas samawati wal ardh. Cepat gitu ya. Bacanya agak dipercepat. Kemudian wayazitu lan sunnah nambahi sapa al munfaridu wong sing salat ijen. Nek kanggone salat ijen kon tambahi donga sing duwa gak masalah. Wa imamu maksurina lan kanggo imam sing terbatas utawa sing diitung. Min ghairi ariqaah kang saking saliyane pira-pira kawula. Kalau seumpamanya imam membaca panjang doa iftitah ditambahi dengan doa-doa, itu enggak apa-apa jika diizini oleh makmume. Iya. Kalau makmumnya itu berisi orang-orang yang sibuk, banyak pekerjaan di rumah ada nunggu pekerjaan, atau bagi perempuan-perempuan yang sudah bersuami, ya, kok iftitah itu dua-dua dungane itu jangan. Tapi kalau itu bilang dulu sama jamaahnya, aku engko nusa umamane tak tambahi iftitah itu ngosing doang ini gak apa-apa tak? Oh enggak monggo, kalau bebas waktu kok. Nah kalau gitu gak apa-apa, paham?
Makanya harus dapat izin dari makmumnya dulu, lainnya gitu loh. Apalagi budak. Kalau makmumnya budak itu kan tergantung sayidnya. Lah nek gak mulai-mulai digepuk itu menambah sayide. Walanisain lan dudu piro-piro wadon mutazawijatin kang rabi. Rodu kang ridani bitatwili kelawan den dawaake lafdon ing dalam lafate. Walam yatro lan ora teko sapa ghairuhum liyane maksurin wa ing qalla lan senajan to kedhi apa huduruhu hadire ghair. Ngene. Walam yakun lan ora ono apa al masjidu masjid iku matrukon den ambah. Ma ing perkara waroda kang temeka apa sema fi doa il iftitahi ing dalam doa iftitah. Wa minhu lan iku setengah saking ma waroda al iftitahi rawahu kang nyritake ing ma sapa asyaikhoni syekh loro. Rupane apa? Dungo sing kuwarit iku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Iku gak masalah. Allahumma dufuran ingsun ba'id mugi ngedohake Tuhan baini ing dalam antarane ingsun wa baina khotoya lan ing dalam antarane pira-pira kaluputan ingsun. Kama ba'ata kaya oleh wis ngedohake Tuhan bainal masriki ing dalam antarane wetan wal maghribi lan kulon. Allahumma duh pengenan ingsun nakini mugi bersihake Tuhan ing ingsun min khotoya ya saking keluputan ingsun. Kama yunako kaya oleh den bersihake apa saubu dodot al abyadu kang putih minat danasi saking reget utawa kotoran. Allahumma duh pengenan ingsun ingsilni mugi masui Tuhan ing ingsun min khotoya ya saking keluputan ingsun. Kama yuk salu kaya oleh den apa saubu dodot bilmai kalawan banyu wasal dilan salju wal barot dilan barot. Fabak daftitahin mongko endalem sa'wuse doa iftitah watakbiri sholati idin lan takbir takbiratul ikhrami sholat id. In ata lamu nekani sapa siman bihima kelawan karone iftitah lan takbir sholat idiku ata nekanono soman bima kelawan nekani iftitah lan takbir opo ta'awudun moco ta'awud walau fi sholatil janazati lan senajan indalem sholat jenazah sirron kelawan lirih walau fil jahri lan senajan indalem sholat sing banget wajane wain jalasa lan senajan lunggu soposiman ma imamihi sertane imame man kula rakatin ing dalam saben-saben sarokat malam yasro selagi ini durung tumandang sapa siman fi qiraatin ing dalam maca ing dalam wacan walau sahwan lan senajan to lali. Disunatkan setelah takbiratul ihram baik itu salat sunat atau salat wajib baik itu salat maktubah atau salat id kalau setelah Allahu Akbar setelah baca iftitah maka disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk memulai baca Fatihah. Wa huwa utai ta'awud fil ula in dalam rakaat pertama iku akadu luwi kukuh. Nah, untuk baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam sholat apapun rakaat yang pertama itu paling sunnah. Baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, sholat jenazah, sholat idul adha, idul fitri, sama saja. Paham kira-kira? Wayukrohu lanten makruh hake opo tarkuhu ninggal ta'awud. Karena kan ninggal ta'awud, malah makruh. Gitu? Di dalam sholat apapun, on ninggal ta'awud, itu makruh. Bukan tidak sah loh ya, tapi makruh. Berarti sholatnya masih sah. Baringono, wayusannu lanten sunatake opo wakfun mandek ala roksi kulli ayatin ingatase pucuke saben-saben ayat hatta ala akhir basmalati sehingga ingatase akhire bismillah khilafan halinu ayani lijam'in maring golongan ulama
minha ai minal fatihati saking fatihah. Wa in ta'ala kot lasna janto berhubungan apa si ayat bima kelawan berkoro badaha kang indalem sawuse ayat lil itiba ikrono manut. Nah, disunatkan di dalam sholat ketika kamu itu baca surat, maka setiap ujungnya ayat itu wakof sebentar, berhenti sebentar. Jadi ketika baca ayat, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Oh coba deh, kok sambung gak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shirotol. Ini kan nyambung. Itu jangan. Nah Yusa itu ada wakofan sebentar lah. Walaupun di sini termasuk bismillahnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Loh, itu kan ada jedanya semua. Maka kalau enggak ada wakofannya sama sekali, itu kurang bagus. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Itu kurang bagus. Yang bagus adalah Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu yang bagus. Ada wakofannya semuanya. Wal aula lan utai sing luwih utama iku la yakifa yen to ora mandeg. Ala an'amta 'alaihim ing atase lafat an'amta 'alaihim. Liannahu krono satemene an'amta 'alaihim iku laisa ora ono apa si an'amta 'alaihim iku biwakfin kelawan nggon wakofan. Wala muntaha ayatin lan ora sunat ing dalem katoke ayat indana ing dalem ngarsane kita fa'in wakofa mongkolamun ngwakofno utoman dek sapa siman ala haza ing atase ikilah an'amta 'alaihim lam tusannu mongko ora den sunatake apa al iadatu baleni min awalil ayati saking awali ayat. Disunatkan pada kalimat an'amta 'alaihim itu jangan ada berhenti. An'amta 'alaihim itu lah berhenti mandek ta. Maka an'amta 'alaihim itu sambungan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu yang benar, yang paling bagus gitu. Tapi kalau kamu siratal ladzina an'amta 'alaihim, lah kan ada wakofan. Itu kurang bagus. Kalaupun begitu, ternyata kamu hentikan sejenak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya tetap sahnya salat, salatnya sah dan enggak usah kamu ulangi. Terus saja. Lanjut aja bacanya, enggak masalah. Pun wallahu a'lam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insyaallah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.